طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم أيها الطلاب؟ خير، الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب، alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Jalla Jalalu dengan segala kenikmatan serta taufiknya sehingga kita bisa berjumpa kembali, yaitu dalam rangka untuk mencari ilmu. Semoga Allah Jalla Jalalu selalu memberi kesabaran serta keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berjalan mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita
Dan kita sudah sampai ke khiwar yang ketiga, kita sudah selesai ya. Tapi mungkin di antara antum ada pertanyaan, baik itu pertanyaan yang mungkin antum pernah latihan di babak yang pertama atau yang lainnya, tafadhol. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, di antara antum ada yang masih ingat kita udah sampai mana? Ada yang masih ingat? Kita yang al-wahdatu tsaniyah sudah atau sudah mulai atau belum? Atau belum masuk? Kemarin sih catatan saya halaman 28 Ustaz, yang untuk Nanti yang ini ya. ya sekarang Ini terakhir kan? ya ini Nah, tiga Ustaz. Kemarin kita sudah sampai halaman yang ini ya. Ya benar. Tapi kita sekarang ke hiwar yang kedua. Yang mana hiwar ini adalah tentang keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan semoga dengan membaca hiwar ini akan menambahkan motivasi kita, yaitu kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya panggil Mas Aris Handoyo, Ana Ustaz. Baik, kemudian Mas Aziz Arifianto. Hadir Ustaz. Nam tafadhola ikra. Jadi antum baca yang ini. Khiwar tentang al-usra. Tafadhol Mas. Ana Umar ya Ustaz. Naam. Bismillah. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه العباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه القاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم طيب بارك الله فيكما. طيب sekarang Mas Agis Chandra. نعم أستاذ. Kemudian Mas Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas, maujud? Baik, kita ganti dengan Mas Rianda. Mas Muhammad Rianda. Naam tafadhola. Naam tafadhol Mas. هل هذه شجرة؟
Naam. Baik, afwan ya, bagi teman-teman yang ini ya, mungkin yang suaranya terlalu ramai, tolong di ini ya, di mungkin cari tempat yang lebih terang, ya. Kalau enggak, suara yang lain dikecilin. Baik, Mas Agis Chandra dan Muhammad Rian, tafadhol. Hal hadhihi syajarah? Nama tak betul mas? Ustaz, mungkin anak bisa diganti Ustaz. Suara anak kerennya ya Ustaz? Ya, nah sekarang kedengeran. Hal hadhihi syajarah? Apaan Ustaz? Anak belum masuk Ustaz, anak belum dapat Ustaz. Oh, taib. Kita ganti dulu ya yang lain ya, Mas Chandra. Mas Rianda. Nama Afwan. Mas Darmansyah. Mas Darmansyah mawujud? Taib. Mawujud, Ustaz. Nama ntar Mas Rianda, ntar dulu. Mas Darmansyah dulu. Tafadhol Mas Darmansyah. Afwan Ustaz, ini lagi buka PDF-nya karena bukunya ketinggalan, anak lagi safar ini Ustaz Afwan. Oh, taib. Masya Allah, barakallahu fiik, ya manilah. Berarti kembali ke Mas Rian dan Tafadhol. Ustaz, salam Ustaz. Ya. Sudah siap. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Wa hadza ummuhu Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا عمه أبو طالب وهذه عمته صفية وهذا ابنه قاسم وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه بناته أم القلسم أم القلسم ممتاز بارك الله فيكما. طيب bagi teman-teman yang belum baca ini ya, memberi tanda. طيب Mas Yudi Rahmanto. Hadir Ustaz. Kemudian Mas Nurdin. Mas Nurdin mawujud? Mawujud Ustaz. Naam, tafadhol. Saya tafadhol, Mas. Ya, Yudi Rahmat awalan Ustaz. Ah, Yudi. Awalan antum Ustaz. Siap? Ya, antum awalan. Naam. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب وهذا عمه عباس وهذا عمه حمزة وهذا عمه وهذا عمه أبو طالب وهذه عمه صفية وهذا ابنه قاسم وهذا ابنه Abdullah.
وهذا ابنه إبراهيم وهذه بنته فاطمة وهذه بنته رقية وهذه بنته زينب وهذه بنته أم كلثوم. Baik, barakallahu fiikum. Baik, sekarang Mas Nur Kisam. Nah, kemudian Mas Gaper Rigio. Apa ini ya, kalau namanya disebutkan salah, salah diucapkan, mohon dikoreksi ya. Nah, Ustaz. Nama, tafadhal. Ana Umar Ustaz. Naam. Tafadhal. Naam. Hal hadhihi syajarah? Hadhihi usratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal, Mas. Hadha waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة. طالب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله وهذا ابنه إبراهيم وهذه ابنته فاطمة وهذه ابنته رقية وهذه ابنته زينب وهذه ابنته أم كلثوم. انتهى أستاذ. صدق الله العظيم. Mumtaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, kita sekarang menjelaskan ya apa yang telah kita baca atau teman-teman kita baca. Jadi di sini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita yang selalu merindukan beliau, bahkan cinta kita melebihi dari segala-galanya, ya, bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad itu melebihi segala-galanya. Kalau kita benar-benar cinta kita kepada Allah Jalla Jalalu itu dibuktikan melalui apa? Dibuktikan dengan melalui cinta kita kepada Nabi Muhammad itu mengikuti sunnahnya. Bahkan ketika seseorang mendengarkan Nabi Muhammad, selayaknya kita itu menjawabnya itu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersalawat kepadanya, maka kita termasuk orang yang bakhil atau kita termasuk atau terjerumus kepada orang-orang yang pelit. Rasul mengatakan apa? Al-bakhilu alladhi man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Orang yang sangat pelit itu siapa? Adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, atau mungkin kita pernah mendengarkan baik itu dikumandangkan azan atau ketika ada ceramah atau kajian, kemudian kita diam tanpa kita bersolawat, maka kita termasuk tidak bersolawat kepada aku. Maksudnya apa? Ketika seseorang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mendengarkan baik itu baik melalui kajian atau yang lainnya, dan kita diam tanpa bersolawat, maka kita termasuk orang yang pelit. Oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang distempel dengan orang pelit atau kita digolongkan atau digolongkan bersama orang-orang yang pelit. Dan kita harus benar-benar
perbanyak bersolat kepadanya, terutama pada hari Jumat. Ya, bahkan kita diusahakan ketika mendengarkan atau kita berbanyak bersolat kepada Rasulullah, meskipun itu satu kali, maka Allah Jalla Jalaluhu bersolat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolat kepadaku, maksudnya kepada Rasulullah, meskipun itu satu kali, maka apa? Allah akan bersolawat kepadanya, yaitu kepada kita. Orang yang bersolat kepada Rasulullah berapa kali? 10 kali. Bahkan dalam riwayat lain di situ Allah akan memberi pahala atau menulis pahalanya itu 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan atau sesuatu yang kurang baik. Bayangkan, pasti kita semua itu pasti banyak dosanya. Dan kita dengan kita bersolawat dan kita berharap kita mendapatkan salat dari Allah Jalla Jalaluhu dan Allah Jalla Jalaluhu menghapus dosa-dosa kita. Ya, itu di antara keutamaan-keutamaan kita bersolawat. Dan kita sebagai seorang muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad, minimal kita mengetahui Ahlul Bait, yaitu apa keluarganya Rasulullah. Di antaranya yang ada di kitab ini. Yang pertama, al-usrah. Arti itu ke keluarga. Yang mana kemarin kita sudah dikenalkan hadihi suratu usrati. Di situ melingkup keluarga, mungkin keluarga kita itu kan. Nah, sekarang kita dikenalkan yaitu kepada keluarganya Rasulullah. Itu yang pertama. Qala Umar. Awsa'ala Umar. Umar bertanya, hal hadihi sajarah? Apakah ini sajarah artinya apa? Sajarah? Pohon. Di sini maksudnya itu, apakah ini pohon? Maksudnya itu di sini itu bukan pohon secara nyata ya, tetapi di sini itu biasanya itu kayak tasjir itu. Silsilah itu ya. Ajaba Utsman, kemudian Utsman menjawab apa? Na'am, hadhi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keluarga rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ingat sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ketika harful istifham yaitu hal itu berarti harful istifham atau kata tanya atau kalimat tanya, maka jawabannya antara na'am dan la. Dan di sini berarti menjawab dengan na'am. Hadihi usratu usrati, usratur rasuli. Hadi di sini ismul isyarah, ya, ismul isyarah. Yang mana ismul isyarah itu di sini untuk apa? Untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Kemudian usratul rasul sallallahu alaihi wasallam ini disebut al-idhofah. Ya, idhofah antum. Di situ ditulis idhofah itu ya. Jadi saya kasih ini coretan biar kita tahu. Nah, itu yang saya garis bawah itu namanya usratur rasuli, itu disebut idhofah. Idhofah itu kata majemuk. Apa itu maksudnya kata majemuk? Yaitu apa? Menggabungkan dua kalimat. Ya. Bahasa kita itu misalkan pulpennya Muhammad. Nah, pulpennya Muhammad itu disebut apa? Idhofah atau kalimat yang digabungkan. Misalkan bahasa Arabnya pulpen apa? Qalamun Muhammad. Berarti pulpennya Muhammad apa? Qalamu Muhammadin. Mumtaz ya. Qalamu Muhammadin itu. Pokoknya qalamu Muhammadin begitu. Nah, Muhammadnya itu ism yang keduanya itu wajib kasroh.
Nggak boleh jadi qalamu Muhammadan. Qalamu Muhammadun itu nggak boleh. Wajib qalamu Muhammadin begitu. Ya. Kenapa Ustaz? Nah, ntar sekarang antum ini aja dulu ya. Pahami satu dulu itu. Qalamu Muhammadin. Jadi Muhammadnya itu harus kasroh begitu. Ntar bertahap. Setelah itu ada tambahan-tambahan sedikit. Kemudian usratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menjawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah adab bagi seorang muslim. Ketika kita mendengarkan ucapan Rasulullah, kemudian kita langsung bersolawat kepada beliau. Kemudian qala Utsman, hadza waliduhu Abdullah. Nah, ini waliduhu. Yaitu apa? Walidun. Walidun itu mufradnya itu muradif. Ya. Ini tulisan muradif. Muradif. Jadi muradif itu artinya itu sinonim. Ya, muradif itu artinya itu sinonim. Jadi walidun itu muradifnya itu apa? Walidun itu muradifnya itu abu. Berarti abun. Berarti kalau hada waliduhu. Bisa juga hada abuhu. Abdullah. Ini bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad maksudnya. Hunya itu kembali ke Rasulullah. Ya. Hu kan waliduhu. Nah, hunya itu kembali ke Nabi Muhammad. Berarti apa? Hada waliduhu. Abdullah. Ini bapaknya. Bapaknya Rasulullah. Yaitu namanya Abdullah. Qala Umar. Wahadih walidatuhu Aminah. Walidatuhu maksudnya itu umun ya. Umun. Itu muradifnya. Berarti dan ini ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Rasulullah. Namanya Aminah. Terus, qala Utsman, wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Taib jaddun artinya apa? Ada yang tahu jaddun? Kakek, kakek. Kakek. Mintas. Kakek apa nenek? Kakek Ustaz. Jaddun kakek. Kakek Ustaz. Kakek Ustaz. Opa. Jadi wa hadza jaddu Abdul Muthalib dan ini apa kakeknya namanya siapa kakeknya Rasulullah maksudnya yaitu namanya siapa Abdul Muthalib. Kemudian qala Umar wa hadza ammuhu Al Abbas dan ini ammuhu yaitu apa ammuhu pamannya Abbas dan ingat ini ya dibedakan nih ammun. Amun itu artinya itu paman. Dari siapa? Paman dari ibu. Ingat. Amun itu paman dari bapak. Ya. Amun itu paman dari bapak. Kalau paman dari ibu artinya bahasanya apa? Kholun. Tulisannya begini. Kholun. Nah itu. Jadi kholun itu paman dari ibu. Jadi bedakannya dalam bahasa Arab itu ketika wahada ammuhu al-abbas. Maksudnya itu apa? Dan ini pamannya, paman dari bapak. Namanya itu al-abbas. Gitu. Kemudian qala Utsman wahada ammuhu hamzah. Dan ini pamannya. Pamannya Rasulullah namanya Hamzah. Ya namanya Hamzah. Ingat kalau paman dari ibu bahasanya itu khalun. Ya. Ini harus di benar-benar dihafal. Kemudian qala Umar wa hadza ammuhu Abu Thalib. Dan ini pamannya. Dan ini adalah paman. Nah. Maksudnya dan ini adalah pamannya. Pamannya Rasulullah ya, maksudnya pamannya Rasulullah. Namanya siapa? Abu Thalib. Maksudnya begitu.
Wa kemudian Utsman, wa hadi ammatuhu Sofia. Dan ini berarti apa kalau ammatuhu? Bibi. Bibinya. Dan ini bibinya Rasulullah, yaitu siapa? Sofia. Kemudian Umar berkata, wa hadza ibnuhu. Nah, ingat sebagaimana yang pertemuan awal-awal saya menjelaskan, kalau ada hamzah, tayib saya akan tunjuk, mungkin ada yang masih ingat atau benar-benar belum ingat lagi. Saya panggil Mas Muhammad Ferdiansah. Mewujud? Hadir Ustaz. Tayib. Mas Ferdiansah kan wahada ibnuhu. Di situ kan ada hamzah begini. Afan. Saya dihapus dulu biar enggak bercampur. Saya tulis gini. Ini namanya hamzah apa, Mas? Hamzah wasol. Apa maksud dari hamzah wasol? Hamzah yang nah, oh, toyib. Labasa ya. Tidak mengetahui itu bagian dari ilmu. Toyib, kita cari teman yang lain. Kita sambil sedikit merojaah ya yang telah kita jelaskan. Mas Tulus Hidayat. Mewujud? Mewujud, Ustaz. Toyib, ini namanya hamzah apa, Mas? Hamzah wasal, Ustaz. Nah, apa yang antum ketahui tentang Hamzatul Wasli? Tanpa diartikan, yang penting antum maksudnya itu apa? Hamzah, kok kenapa disebut Hamzah Wasol itu aja? Belum paham, Ustaz. Ah, taib. Saya panggil lagi. Mas Nur Rizka Aliyah. Mau, Ustaz. Nah, ini namanya Hamzah apa, Mas? Hamzah wasol. Nah, tolong jelaskan maksudnya hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol adalah diucapkan pada saat awal kalimat dan disambung pada saat di tengah kalimat. Mumtaz, barakallahu fiikum. Baik, sedikit menambahkan bahwa hamzatul wasli itu hamzah dibaca ketika di awal-awal kalimat. Contohnya ya, saya kasih tanda. Ini, antum lihat yang saya tanda ini, al-hiwar. Di situ kan ada hamzah kayak gini juga kan? Nah, antum dibacanya apa? Al-hiwaru. Kenapa kok jadi bacanya al? Karena di situ ada hamzah yang ini. Nah, itu disebut apa? Hamzatul wasli. Ya. Jadi pas di awal-awal itu pasti dibaca. Beda ketika di tengah-tengah. Contohnya kayak ini. Yang di tengah ini. Wahada ibnuhu. Karena mungkin ada teman kita membaca wahada ibnuhu. Ada yang baca kayak gitu. Tetapi yang lebih tepat lagi. Yaitu ketika hamzahnya itu di tengah-tengah. Tanpa hamzahnya itu dibaca. Meskipun ditulis tetapi ketika dibaca tanpa kedengaran hamzahnya. Kalau wahada ibnuhu. Antum mendengarkan semua. Mendengar kalimat atau huruf hamzah. Tapi kalau anda baca wahada benuhu Abdullah, pasti antum tidak akan mendengarkan hamzahnya. Nah, itulah disebut hamzatul wasli. Ya, semoga bisa dipahami apa yang anda jelaskan. Taib. Kita lanjut. Berarti di sini hamzatul wasli dibacanya apa? Wahada benuhul wahada ibnuhul Qasim. Itu yang pertama ya. Dan ini anaknya Rasulullah, yaitu Qasim. Kemudian wahada ibnuhu Abdullah, dan ini anaknya namanya itu Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim, dan ini anaknya namanya Ibrahim.
wahadihi ibnatuhu Fatimah. Nah, dan ini anak perempuannya. Siapa namanya? Fatimah. Wahadi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuannya. Siapa itu? Ruqayyah. Wahadi ibnatuhu Zainab. Dan ini anak perempuannya. Ya, maksudnya itu anak perempuannya Zainab. Maksudnya itu namanya Zainab. Atau dan ini anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zainab. Wahadi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dan ini anak perempuannya namanya Ummu Kulthum. Nah, inilah syajarah yang ditulis di dalam kitab tersebut. Agar apa? Rasa cinta kepada beliau dan kita merindukan beliau lebih besar lagi. Dan kita mulai dari sekarang minimal kita mengenal Nabi Muhammad, kemudian anaknya, dan juga kerabat yang lainnya. Ya. Sehingga ini menjadikan motivasi kita. Motivasi kita agar kita terus semangat meneladani beliau. Dan kalau bisa kita mengusahakan namanya Rasul itu harus tahu Muhammad bin Abdullah bin yang sampai ke Adnan atau bahkan bisa sampai di atasnya lagi. Tapi kalau belum mampu minimal sampai Abdullah dan minimal kita mengetahui nama anak-anaknya. Ya. Taib. Kita panggil dua orang kemudian menerjemahkan hiwar tersebut. Taib, sekarang Mas Rinaldi. Nah, Ustaz. Kemudian Mas Januar Lutfi. Hadir, Ustaz. Na'am, tafadhol Mas. Tafadhollah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah ini keluar ini apakah ini pohon? Apakah ini pohon atau silsilah? Terus? Silsilah Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, hadhihi usratur Rasul. Betul, ini adalah silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah bapaknya Abdullah. Wa hadhi walidatuhu Aminah. Dan ini adalah ibunya Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Ini adalah kakeknya Abdul Muthalib. Wa hadza ammuhu Abbas. Dan ini paman dari bapaknya itu Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Dan ini adalah pamannya Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Thalib. Dan ini adalah pamannya Abu Thalib. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Dan ini adalah bibinya Sofiyah. Wa hadha ibnuhu Qasim. Dan ini anaknya Rasul Qasim. Wa hadha ibnuhu Abdullah. Dan ini adalah anaknya Abdullah. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. Dan ini anaknya Rasul Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Fatimah. Ini adalah anak perempuannya Rasulullah Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Dan ini anak perempuan Rasulullah Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab.
ini adalah anak perempuan Rasulullah Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Dan ini anak perempuan Rasulullah Ummu Kulsum. Sudah Ustaz, apakah ada yang salah atau dikoreksi Ustaz? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Ahmad Zaki mawujud? Mas Ahmad Zaki? Mas Yuliadi? Mawujud Ustaz. Kemudian Mas Muhammad Ilyas mewujud. Mas Muhammad Nasri Sarifuddin. Mas Ridwan mewujud. Baik, Mas Zuliadi, tafadhol Mas, dibaca kemudian diartikan. Naam Ustaz. Naam, tafadhol. Umar. Hal hadhihi syajarah? Apakah ini pohon silsilah? Utsman. Naam. Hadhihi usratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Benar. Ini adalah silsilah dari Rasulullah. Ini adalah silsilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Ini adalah ayahnya bernama Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Dan ini adalah ibunya bernama Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini adalah kakeknya. Namanya dari sisi ayah bernama Abbas. Wahada ammuhu Hamzah. Dan ini adalah pamannya dari sisi ayah bernama Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Thalib. Dan ini adalah pamannya dari sisi ayah bernama Abu Thalib. Wa hadhihi ammatuhu Sofiyah. Dan ini adalah bibinya dari sisi ayah bernama Sofiyah. Wa hadza
Wahadab Nuhul Qasim. Dan ini anaknya, dan ini adalah anaknya laki-laki bernama Qasim. Wahazab Nuhu Abdullah. Wahazab Nuhu Abdullah. Dan ini adalah anaknya yang laki-laki bernama Abdullah. Wahazab Nuhu Ibrahim. Dan ini adalah anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim. Wahazibnatuhu Fatimah. Dan ini adalah anak perempuannya yang bernama Fatimah. Wahazibnatuhu Ruqayyah. Dan ini adalah anak perempuannya bernama Ruqayyah. Wahazibnatuhu Zainab. Dan ini adalah anak perempuannya yang bernama Zainab. Wahazibnatuhu. Ini adalah anak perempuannya yang bernama Ummu Kulsum. Mumtaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Tep, di sini ini ya. Nah, Mumtaz, ini cara menerjemahkannya. Ini sedikit ini ya, ambil faedah. Bahwa ketika kita menerjemahkan, contohnya wahada ammuhul Abbas. Ya. Bagus tadi menerjemahkan. Dan ini adalah paman dari sisi ayah. Tapi kalau misalkan antum, ini kalau pembelajaran bagus ya. Tapi kalau misalkan menerjemahkan secara ini, tidak harus begitu. Langsung aja. Dan ini adalah pamannya. Nama yang bernama atau namanya Abbas itu langsung. Ya. Dan ini pamannya Abbas. Pamannya Rasulullah yaitu Abbas. Itu sudah cukup. Jadi kalau kita... sudah terbiasa maksud dari amin di sini berarti paman dari pihak bapak. Insya Allah itu kita akan memahami meskipun tanpa dijelaskan. Tetapi kalau masih tahapan untuk belajar itu mafi muskilah, tidak apa-apa. Begitu juga contohnya wahadab nuhul qasim, ya kan? Dan ini adalah anak laki-lakinya, anak lakinya Rasulullah, yaitu siapa? Qasim, itu kan tanpa diterjemahkan anak laki-lakinya, insya Allah itu bisa dipaham. Tapi itu masya Allah sudah bagus ya. Biar untuk menjelaskan mungkin ada teman-teman kita yang baru masuk, kemudian cara menerjemahkannya begitu akhirnya teman-teman yang lain bisa memahaminya. Tiba ada pertanyaan, Tafadhol. Ustaz, nah, tentang sholawat boleh nggak, Ustaz? Nah, tafadhol. Afwan, sholawat itu boleh dilakukan nggak, Ustaz? Maksudnya? Sallallahu rabbuna ala nuril mu. Oh, taib. Kalau ini ya, kalau bersholat-sholawat kepada Rasulullah itu, yang lebih afdolnya itu ini ya, seperti sholat-sholawat yang dicontohkan Rasulullah itu kan. Itu yang lebih baik, contohnya seperti yang di tahiyatul masjid, apa namanya, ketika tahiyat itu kan asyhadu alla, yang salawat Ibrahimiyah itu sudah bagus, itu sudah mencakup. Kalau enggak salaw, misalkan ada kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nah itu sampai selesai apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu lebih bagusnya yang itu. Ya, tapi kalau yang tadi antum katakan Allahu a'lam. Ya. Mungkin itu dari salawat-salawat yang lainnya. Ya. Mau salawatun kayak apapun tafadhol, tetapi alangkah baiknya kita bersholat sesuai yang dicontohkan Rasulullah, terutama salawat yang Ibrahimiyah itu. Contohnya raditu billahi rabbi wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di situ juga ada selawatnya. Itu bagian dari zikir pagi dan petang. Gitu. Ya. Allahu alam. Tapi ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Ana Ustaz, ana Ustaz. Ya, Afad. Untuk nama yang seperti di awal ini seperti Umar, Usman, itu harokatnya dengan domah atau fathah. Itu yang pertama. Kedua, mohon diinfo nama-nama yang di sini yang isim ghairu munsharif, Ustaz. Jadi biar kita semua di sini sedikit-sedikit tahu mana yang isim ghairu munsharif. Heeh, tayyib.
Ya, Ustaz. Tabarakallahu fayakum. Ah, tayyib. Jadi ini ya, tapi sekali lagi bagi teman-temannya mau bersolat itu alangkah banyak kita bersolat seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Apa saja sih Ustaz? Nah, antum pelajari lagi. Insya Allah di kitab-kitab itu banyak sekali. Itu insya Allah itu sudah cukup bagus itu ya. Dan kita mungkin kalau panjang lebar nanti di situ kita waktunya habis ya. Jadi kita cuma sekedar menjelaskan sedikit. Kemudian kayak Utsman, Umar itu kan. Nah, Umar sama Utsman itu kan tidak boleh tanwin atau yang kita sebut dengan ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu yang isim yang tidak boleh tanwin. Ya. Jadi kan yang kita pahami itu apa? Ciri-ciri isim itu yang pertama tanwin. Contohnya kitabun, saburatun, baitun, masjidun. Itu kan ada tanwinnya. Berarti isim, berarti kalimat tersebut adalah kalimat isim. Begitu juga ketika kemasukan alif lam. Al-kitabu, al-baitu, al-masjidu. Nah, itu kemasukan alif lam. Makanya di situ juga termasuk isim. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Dan yang selanjutnya itu apa? Ketika harfun jar atau kemasukan harfun jar itu ya. Itu juga termasuk isim. Contohnya bismi. Nah, bismi itu berarti ismun di situ termasuk isim. Nah, akan tetapi ada juga isim yang tidak boleh tanwin. Ya. Dia itu kalimatnya itu isim. Akan tetapi tidak boleh tanwin, enggak boleh jadi contohnya Umar. Umar itu enggak boleh jadi Umarun. Itu enggak boleh. Kenapa? Nah, itu kita enggak ini ya, enggak menjelaskan kaidahnya ya. Kita cuma sekedar apa namanya menunjukkan apa isim apa aja sih yang tidak boleh tanwin itu ya. Contohnya Umar, Umar itu enggak boleh tanwin. Kenapa? Ntar antum kalau sudah belajar nahwu di situ ada penjelasannya. Kemudian Utsman juga ada. Utsman itu enggak boleh tanwin. Di antaranya ada alif dan nunnya itu. Tapi ntar di situ juga tidak apa di, kalau kalian mendalami ilmu nahwu di situ juga akan dijelaskan lebih detail. Jadi Umar, Utsman itu enggak boleh tanwin. Kemudian ya kayak Zainab. Zainab juga enggak boleh tanwin. Ruqayyah, Fatimah, Ibrahim enggak boleh tanwin. Kenapa Ustaz? Sebagiannya itu ada isim yang bukan nama Arab. Contohnya apa? Ibrahim. Ya, Ibrahim itu juga termasuk tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena Ibrahim itu bukan termasuk nama Arab gitu. Ya, itulah di antara isim-isim yang enggak boleh tanwin. Ya. Kalau untuk di awal kalimat ini gimana Ustaz? Kalian tadi ini di awal kalimat untuk yang Umar dia bertanya hal hadhihi sajaratun Umar. Jadi di sini Umaru atau Umaro? Di sini maksudnya Umaru. Umaru semua ya, Utsmanu, iya. Umaru semua. Nah, jadi ini ya. Jadi kaidahnya kayak gini, Mas. Kalimat ya, kalimat kalau belum ada yang merubah atau belum ada yang mempengaruhi berarti dia itu domah. Ya, siap. Kalau sudah ada mempengaruhi termasuk pengaruhnya itu gara-gara apa? Apakah menjadi tanwin, apakah menjadi fathah atau domah atau kasroh. Kalau belum ada yang mempengaruhi biasanya itu seringnya itu domah. Meskipun domah itu kelihatan atau tidak kelihatan itu. Ya contohnya ini saya garis bawah ini. Apa namanya saya garis bawah ini. Contohnya al-khiwar. Al-khiwar itu kan enggak ada yang mempengaruhi. Ya, makanya di situ al-khiwaru athani. Contohnya juga ini apa namanya di paling atas al-usratu. Ada yang mempengaruhi enggak? Enggak ada. Makanya ini saya itu maksudnya itu kenapa enggak ada yang mempengaruhi? Maksudnya itu saya itu menjelaskan secara dasar dulu ya. Meskipun ter suatu saat antum akan paham ada kaidahnya sendiri itu. Cuma biar kita memahami jangan dulu pakai kaidah secara mendalam itu. Saya ana itu maunya menjelaskan secara dasar dulu itu. Ya. Jadi al-usratu itu enggak mungkin dibacanya al-usrati atau al-usrata enggak mungkin. Kenapa? Karena itu berdiri sendiri. Jadi kalau berdiri sendiri belum ada yang mempengaruhi
seringnya itu doma. Apakah itu domanya itu kelihatan atau tidak kelihatan? Kenapa Ustaz? Ntar itu ada kaidah-kaidah sendiri. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Izin bertanya Ustaz. Nanti fadal. Isim layan sorib itu kalau di sini kan nama, apa berarti cuma nama aja ya Ustaz? Isim layan sorib itu. Ada nama-nama, ada kalimat-kalimat yang lain. Apa Ustaz? Nah, kalau kita jelaskan secara panjang lebar itu lumayan itu. Ntar kasihan teman-teman yang belum pernah belajar, gitu ya. Makanya saya menjelaskan lebih awal, waktu awal-awal kita belajar masuk, pertama kali kita masuk, mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya yang antum tanyakan. Yang pertama mungkin karena ilmunya saya itu masih kurang, dan yang kedua saya tidak mau teman-teman yang baru belajar kemudian saya menjelaskan secara detail itu akan lebih bingung. Itu. Makanya saya menjelaskan yang ya seadanya itu, tidak semuanya itu. Ya. Makanya sekali lagi saya minta maaf. Karena mungkin di antara antum sudah ada yang pernah belajar. Insya Allah ketika ada ustaz yang menjelaskan, insya Allah dia akan semakin paham. Tetapi bagi teman yang belum pernah belajar, ketika kita menjelaskan, nah dia akan mendapatkan kebingungan. Nah, disitulah kasihannya. Kasihan itu. Makanya saya pernah ngomong kepada ke antum semua, kalau saya ngajar, saya selalu yang udah pernah belajar, saya sama ratakan yang seperti orang yang belum pernah belajar. Kenapa? Karena satu level. Ya, karena satu level. Kecuali kalau antum mau lebih dalam lagi, antum belajar ke apa namanya ke jenjang berikutnya. Misalkan pas mustawa salis atau mustawa robi itu. Insya Allah itu ada penjelasan lebih detail itu. Ya, tapi karena di sini kita masih pemula, meskipun mungkin sudah ada yang pernah belajar, tapi saya ratakan sama-sama pemula itu. Biar kita saling memahami teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab. Ya, itu yang saya dapatkan ketika saya belajar itu. Ya. Sedikit pengalaman ketika ada teman saya waktu itu kalau enggak salah itu pas semester 2 atau 3 itu. Ada teman saya bertanya tentang apa namanya tentang nahwu. Nahwunya itu saya belum pernah belajar. Bahkan akarnya itu saya belum dapat atau dasarnya itu saya belum dapat. Dan ada yang menjelaskan apa yang ditanyakan itu temannya. Insya Allah teman itu akan paham apa yang dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Akan tetapi saya yang baru awam, benar-benar belum pernah belajar, saya semakin bingung. Padahal cuma sekedar mendengarkan saja. Tetapi itu akan terpikirkan. Pertanyaan, oh bisa kayak gini ya? Kok bisa begitu ya? Nah, itu pasti begitu. Makanya, sekali lagi saya minta maaf bagi teman-teman yang lain. Pokoknya, apa namanya, ghairu munsharif itu tidak boleh tanwin itu aja ya. Di antara itu, Umar, Utsman, Fatimah, Zainab, itu, Ibrahim. Itu. Dan insya Allah ada penjelasan secara detail di tingkatan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Ada lagi yang lain? Tapi ya, kalau tidak ada kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini antum lihat, di sini gambar ya antum dilatih, kemudian di latihan sendiri soal ini mudah sekali. Nah, sekarang kita ke sini ya, ke halaman berikutnya. Meskipun kita membaca, ya, dan kita kita jelaskan sedikit, itu. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari segi apa latihan atau tadribat di kitab-kitab sebelumnya? Mungkin ada muskilah atau yang lainnya, tafadhol. Tep, nggak ada ya? Tep. Untuk mengingatkan kepada teman-teman ya, insya Allah
kan insyaallah minggu besok kan ada ya, sore ya. Dari insyaallah kalau enggak hari Senin atau hari Selasanya saya buat soal ya pakai Google Form. 5 soal atau 10 soal itu. Kemudian antum jawab ya. Itu buat murojaah antum semua. Ya, buat murojaah. Ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman mungkin ada teman yang belum masuk atau yang belum tahu, mohon diinformasikan di kelas antum semua. Insyaallah kita 3 kali pertemuan kita membuat soal itu. Ya, insyaallah ntar saya kirim gitu. Tapi ada lagi pertanyaan yang lain? Ana lagi dasar dah kalau ada pertanyaan. Untuk nama kakek, nama kakek dan nenek. Tadi kan kalau untuk dari ibu paman Amun. Kalau untuk dari ibu Holun. Kalau untuk kakek sama Ustaz gak? Jada dan Jati, Jadati itu sama dari baik dari perempuan atau dari ibu atau kakek. Kalau yang Jadun itu yang baik. Kalau dari Jadun itu sama aja. Sama. Selama ini aneh belum pernah dapat munya selain ini ya kakek itu ya. Mau kakek dari ibu atau dari bapak itu. Allahu a'lam. Penyanyi saya juga sih, Ustaz, ya. Sama aja Jadun atau Jaddatun itu. Baik. Kecuali paman itu. Ya. Paman dan umi ya. Baik, Ustaz, syukran, Ustaz. Amun sama khulun. Pokoknya ini ya, antum diusahakan ini ya, kayak muradif itu dihafal ya. Merodif, kemudian lawan kata itu, antum dihafal. Kalau misalkan untuk berat untuk menghafal minimal sering-sering dibaca, ya sering-sering dibaca. Dan jangan lupa latihan yang ada di kitab itu dilatih. Semakin antum latihan, insya Allah itu semakin membantu apa hafalan kita dan kita akan lebih kuat dalam hafalan. Dan diusahakan kalau bisa, kalau ada kesempatan untuk menulis, berarti apa? Antum diusahakan belajar menulis itu. Karena menulis itu bagian dari murojaah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ketika kita sering-sering menulis, insya Allah itu apa yang kita hafal itu semakin kuat. Makanya ada sebagian di daerah, di luar negeri, di Afrika, di sana itu kalau menghafal Al-Quran itu dengan apa? Dengan menulis. Setelah udah hafal, kemudian tulisannya dihapus. Itu semakin apa? Menguatkan hafalan kita. Makanya qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Tapi karena waktu sudah jam 9, dan saya minta maaf. Semoga Allah jalla-jalaluhu selalu memberi keistiqomahan kita dalam belajar. Dan saya minta maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab atau yang pertanyaan yang tidak bisa menjelaskan secara detail. Semoga Allah jalla-jalaluhu selalu memberi taufik serta hidayah kepada kita semua. Kita tutup Amin. Dengan kafal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Naam jazakumullah wa barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz.